Dilansir dari bizlaw.id, BW harta Jokowi Rp 6,1 miliar, tapi sumbang kampanye Rp 19 miliar. Dari mana uangnya? Dari mana coba guys? Tim hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno mempermasalahkan sumber dana kampanye calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Salah satunya adalah sumber dana yang berasal dari kantong Jokowi. Ketua tim hukum Prabowo Sandiaga Bambang Wijojanto menuturkan, berdasarkan laporan penerimaan sumbangan data kampanye atau LPSDK, pada tanggal 25 April 2019 tercatat sumbangan pribadi dari Jokowi sebesar 19 miliar rupiah. Padahal kata BW berdasar laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang dilaporkan Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada 12 April hanya berjumlah 6,1 miliar. Di laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa kas dan setara kas hanya berjumlah 6,1 miliar, kata BW dalam keterangan tertulisnya. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja harta kekayaan Insinyur Joko Widodo berupa kas dan setara kas bertambah hingga sebesar 13,3 miliar? Lanjut Bang Bang. We'll be right back.